Padahal selamat ya. Alhamdulillah. TB lo. Iya. Tahu enggak banyak yang mau main masuk situ lo. Iya. Kamu ribuan orang main bus itu. Seluruh Indonesia lah. Indonesia, nggak hanya orang Tasik. Hmm, betul. Orang Bandung, orang Jakarta, orang Depok, orang Papua, orang mana-mana di situ. Luar biasa. SAPPK kali kan? Iya, SAPPK. Perasaannya pasti seneng, campur sedih juga ya. Terharu gitu, bukan sedih, terharu. Pasti juga nggak nyangka sih bisa masuk, apalagi kalau lihat dari paralel kan jauh di bawah gitu. Jadi benar-benar nggak expect sih. Nggak nyangka bisa. Iya, nggak nyangka masuk ke CTB. Kamu ranking berapa waktu itu? Ranking ke 53 kalau nggak salah. Iya, 53. Luar biasa ya, amazing ya itu ya. Berkat doa kayaknya. Ah, itu dia. Doa dan ya rezekinya ada di situ ya. Iya, rezekinya udah di situ. Betul ya. Okay. Sejak semester 2 abla, semester 2 kelas 12. Sejak itu doang. Iya, sebelumnya niat-niatnya masuk ke Unsud. Pokoknya enggak niatan masuk ke Bandung lah, enggak mau daerah Bandung, pengennya di daerah Jawa. Tapi sekarang rezekinya malah di daerah situ, daerah Bandung, daerah enggak ke Jawa gitu. Persiapannya paling dari kelas 10 sih udah mempertahankan nilai biar jangan setiap semester tuh naik lah, berharapnya jangan turun, walaupun nggak gede-gede amat juga yang penting naik lah, banyak yang bilang harus gitu. Alhamdulillah emang dari semester dari kelas 10 semester 1 naik terus nilainya, jadi nilainya iya, nggak sampai turun. Terus naik, iya harus naik. Ada pengaruhnya, jadi ke belajar itu nambah semangat, ada jadi banyak tes-tes kan, jadi tambah pengetahuannya juga nambah. Yang biasanya di rumah tuh kalau nggak les di Tridaya diem, nggak belajar, bener-bener nggak belajar, kalau masuk pas masuk Tridaya jadi rajin belajar sih, jadi terpacu sama teman-teman yang lain. Ya, asalnya mager gitu ya, mager diem aja, kalau apa tugas juga kadang nyontek. Dan sekarang jadi pengen belajar itu, berusaha sendiri pas sudah masuk Tridaya. Mungkin karena teman kelasnya juga yang ambis-ambis, sama dari tutornya juga selalu ngasih semangat buat terus belajar, jangan males belajar buat ngerjain tugas, sama banyak ngasih amanat sih, jadi terpacu gitu buat naik terus. Pesannya jangan malas belajar ya, terus usahain pertahanin nilainya. Main boleh main, tapi jangan sampai lupa buat belajar sama berdoa sih, itu aja. Yang penting mah berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Apalagi doa orang tua tuh. Mujarab. Itu ya. Ya iya. Kamu udah submit, kamu udah berdoa aja. Pasrah, udah istikharahnya juga, sholatnya. Harapannya buat Tridaya tuh semakin maju ya, makin sukses lah buat Tridaya, biar bisa nyiptain siswa-siswa yang masuk SNBP lagi atau lewat SNBT juga. Pokoknya maju terus lah buat Tridaya, jangan mau kalah sama bimbel yang lain. Luar biasa, doakan harapan kamu buat Tridaya ya. Iya. Jangan sampai kalah dengan bimbel yang lain. Jangan sampai kalah, jangan sampai kalah viralnya. Kalah viral. Oke, makasih padanya, semoga kamu sukses ya. Amin, amin. Sudah berhasil di titik masuk ke sana yang kamu inginkan. Nanti bisa juga keluar atau lulus dengan hasil yang maksimal. Amin, amin. Apa namanya, profesi atau yang kamu inginkan, segera cita-cita kamu bisa tercapai juga. Terima kasih, Kak.